Sudah sejak 4 bulan terakhir, usaha pembuatan gagang sapu milik Joko Supardi warga Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang itu kembang kempis. Pasalnya, salah satunya konsumen asal Palembang sudah mengurangi bahkan tidak lagi membeli gagang sapu buatannya. Jika biasanya setiap bulan omset penjualannya mencapai 5 juta rupiah, kini hanya berkisar di angka 2 juta rupiah. Tempat usaha pembuatan gagang sapu miliknya pun sepi order dan tidak tampak aktivitas pembuatan lagi sejak beberapa bulan lalu. Joko kini harus memutar otak bagaimana sisa gagang sapu yang sudah dibuat dan menumpuk itu dapat habis dibeli. Usaha rumbahan yang sudah digeluti sejak 5 tahun lalu itu pun terancam gulung tikar, seperti pengusaha gagang sapu lainnya. Sekitar berjalan 1 tahun, kemudian terhambat oleh pemasaran. 1 tahun ini kendalanya tidak ada pemasaran lah, intinya pemasaran, juga modal yang kurang. Untuk menyambung hidup, Joko dan keluarganya menerima jasa pembuatan sapu lidi dan ijuk dari warung sekitar rumahnya atau jika ada yang memesan. Dalam sehari, ia dapat membuat 20 sampai dengan 25 sapu. Selain bantuan modal, Joko berharap mendapat perhatian pihak terkait untuk pemasaran gagang sapu miliknya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.